Wadidaw, 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 teman-teman. Lihat, teman-teman. Di depan banyak sekali mainan, teman-teman. Wih, warna-warni, teman-teman. Ada warna kuning, ada warna coklat, dan ada warna abu-abu, teman-teman. Jadi, kita lihat ya, teman-teman, mainan apa aja nih, teman-teman. Wah, tapi mainannya sangat berlumpur, teman-teman. Mari kita kumpulkan saja, teman-teman. Kita siapkan wadah terlebih dahulu, teman-teman, untuk kita kumpulkan. Oke, kita sudah siapkan wadah nih, teman-teman. Mari kita kumpulkan satu persatu mainan yang berkumpul ini, teman-teman. Wah, ini warna apa, teman-teman? Warnanya kuning. Ini lagi juga warna kuning, teman-teman. Ada warna abu-abu. Wih, ini binatang apa, teman-teman? Ada sayapnya, teman-teman. Keren sekali. Wah, ini binatang apa, teman-teman? Lagi, kakinya ada banyak, teman-teman. Wah, ini besar sekali, teman-teman. Wah, ada apa ini? Seperti orang, teman-teman. Wih, ini ada culahnya, teman-teman. Tuh, ada tanduknya, teman-teman. Wih, dan ini lagi, apa lagi nih, teman-teman? Wah, hidungnya panjang sekali, teman-teman. Wih, ini dia membawa pisau, teman-teman. Karakter apa nih, teman-teman? Wah, ini apa lagi, teman-teman? Macam-macam sekali mainannya, teman-teman. Kira-kira hewan apa ya? Banyak sekali nih hewannya. Wah, wah, ini apa lagi, teman-teman? Ada temburungnya, teman-teman. Wah, dan ini yang terakhir, teman-teman. Oke, semuanya sudah kita kumpulkan mainan berlumpur ini. Mari kita cari air bersih, teman-teman, untuk kita bersihkan. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan air bersih, teman-teman. Mari kita cuci saja mainannya sangat berlumpur ini, teman-teman. Mari kita bersihkan, teman-teman. Kita bersihkan satu persatu, teman-teman. Mulai dari yang ini dulu, teman-teman, yang leher panjang. Oke. Wow, ada jerapah, teman-teman. Di alam liar, jerapah makan daun akasia. Wah, tanpa manjat langsung bisa makan ya. Wih, leher panjang sekali, teman-teman. Tapi kenapa nggak ada buntutnya ya, teman-teman? Nah, ini mainnya, teman-teman. Wah, kita lanjut saja, teman-teman. Wah, kita lanjut yang ini. Warna coklat. Kita langsung cuci saja. Wow, ada macan tutul, teman-teman. Induk macan tutul berhasil melahirkan seekor anak yang lucu dan menggemaskan. Namun kelahiran anak macan tutul tidak disambut baik oleh keluarga besarnya. Ih, warnanya kuning dan totol-totol hitam, teman-teman. Wih, ini pasti sangat ganas, teman-teman. Lagi, yang warna kuning, teman-teman. Kita cuci dulu. Wow, badak, teman-teman. Badak merupakan salah satu hewan darat dengan ukuran terbesar. Beratnya mencapai 3,6 ton dengan rata-rata di kisaran 1 hingga 3 ton. Jenis terbesar adalah badak putih. Di daratan, badak hanya kalah besar dari gajah. Badak berjula 2. Wih, keren sekali, teman-teman. Besar sekali nih, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita lanjut yang warna coklat. Wow, ada singa, teman-teman. Dalam sekali makan, singa bisa makan hingga 20 kg daging loh, guys. Bayangin, 20 kg daging. Ih, ini si raja hutan, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, yang warna abu-abu ini, kita langsung saja. Ada laba-laba merah, teman-teman. Laba-laba adalah salah satu jenis hewan yang paling ditakuti di seluruh dunia. Bahkan, laba-laba yang berukuran kecil pun bisa begitu menakutkan bagi banyak orang. Selain racun, umumnya yang menjadi alasan banyak orang takut akan laba-laba adalah penampilan atau cara berjalan mereka yang mengerikan. Wah, dengan totol-totol hitam di badannya, kakinya banyak sekali. Ada berapa, teman-teman, kakinya? Kita lanjut lagi. Wah, ini apa ya, teman-teman? Wow, ada robot transformer, teman-teman. Barulah di tahun 2018 lahirlah Transformer versi jadul ini. Nah, kenapa bisa jadul?
Pertama ya karena memang setting waktunya itu di tahun 80-an, sehingga agak kurang rasional jika dibuat semodern yang tahun 2007. Terus warnanya hitam, oke, keren sekali. Wah, ini apa lagi ya? Wow, ada gajah teman-teman. Gajah menggunakan belalainya untuk bersalaman. Gajah adalah hewan yang ramah, sama seperti manusia, gajah juga selalu menyapa bahkan bersalaman ketika bertemu dengan gajah asing yang bukan berasal dari kelompoknya. Tentu saja mereka tidak benar-benar mengangkat salah satu kakinya dan bersalaman, melainkan saling mengaitkan belalainya. Warnanya abu-abu, dia dari curah satu. Wah, tidak. Ternyata hidungnya yang panjang. Wah. Oke teman-teman, kita lanjut. Wah, ini apa ya? Wow. Ada zebra teman-teman. Zebra mirip seperti kuda dan keledai. Tapi kenapa manusia tidak menjadikan zebra sebagai hewan peliharaan? Sepertinya hewan yang corak bulunya mirip kostum Juventus ini akan terlihat sangat keren jika dinaiki seperti kuda. Badannya bergaris-garis hitam. Keren sekali. Apa ini? Wow, ada Ultraman teman-teman. Duck Zaggy adalah ciptaan alien Visitor. Dia diciptakan dari DNA Ultraman Noah. Sebagai kloningan langsung dari Dewa Ultraman, wajar aja kalau Duck Zaggy ada di peringkat pertama. Alien Visitor menciptakannya sebagai pengganti Ultraman Noah. Tapi ada tanduknya dua di atas kepala ini teman-teman. Dia mau itu. Lanjut, mantul. Wow, ini apa teman-teman? Maksudnya bisa. Wow. Singa lagi teman-teman. Singa jantan adalah hewan paling malas guys. Faktanya mereka bisa tidur sampai seharian penuh dan bahkan sampai 20 jaman lebih guys. Wow, pemalas berat kayaknya nih. Wih, warnanya kuning. Wih, keren teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dari ini apa lagi? Wah, banyak lagi nih teman-teman. Sepertinya hewan apa nih kira-kira? Wah, ada jerapah lagi teman-teman. Kakinya panjang, lehernya panjang, lidahnya juga panjang. Ih, cuman di sini warnanya kuning, yang tadi coklat. Keren sekali. Kita lanjut lagi. Wah, ini apa ya teman-teman? Wow, ada harimau teman-teman. Harimau, kucing belang yang sangat eksotis dan membuat banyak orang terpesona olehnya. Hewan yang satu ini adalah raja hutan sebenarnya, karena singa adalah raja rimba. Mereka sangat hebat dalam berburu, memanjat pohon. Ada harimau Sumatera teman-teman. Wow, warnanya oranye dan belang-belang hitam. Sangat keren sekali. Ih, mantul. Wah, ini apa ya teman-teman? Ada tanduknya dua. Selanjutnya saya pergi. Wow. Rusa teman-teman. Rusa adalah hewan pemakan tumbuhan yang dikenali karena antler atau tanduknya yang bercabang pada sebagian jenis. Mereka tersebar di hampir seluruh bagian bumi dengan jenis yang berbeda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Dengan tanduk yang berwarna putih, sangat keren sekali. Wah, ini apa nih teman-teman? Wah, ada burung unta teman-teman. Burung unta atau ostrich adalah salah satu jenis burung yang sangat terkenal. Mereka hidup di kawasan Afrika dan menjadi salah satu daya tarik di alam liar. Ih, ini yang lehernya panjang teman-teman. Ini mantul. Apa lagi? Wow, ada ini teman-teman. Ini apa teman-teman? Wow, ada buaya teman-teman. Buaya. Hewan berbahaya yang biasanya menghuni perairan. Bukan hanya sungai, mereka bisa ditemukan di pantai, rawa, danau, atau bahkan kubangan air. Warnanya hijau. Wah, ini kecil-kecil teman-teman. Keren sekali teman-teman, sangat besar. Oke, apa lagi? Wow, ini apa teman-teman? Wow. Banteng teman-teman. Banteng merupakan hewan yang besar, tegap dan kuat. Bahu depannya lebih tinggi daripada bagian belakang, serta memiliki ciri khas adanya sepasang tanduk di bagian kepalanya.
Ciri umum pada banteng yang membedakannya dengan sapi, yakni warna putih pada kaki bagian bawah dan tubuh bagian belakang, punuk putih. Warna coklat. Mantul sekali teman-teman. Ini teman-teman, dia ada sayapnya. Kali kita langsung pecahin aja. Wadidaw, ada burung elang teman-teman. Burung elang sering dijadikan sebagai simbol kekuatan, kecepatan, dan perlindungan. Hal ini cukup beralasan, karena postur tubuh burung elang yang gagah dan kuat serta kecepatannya terbang di udara. Elang juga menjadi predator yang menakutkan, karena setiap buruannya tidak pernah lepas dari cengkeraman. Wih, warnanya kemas-mas kuningan. Dan selamat teman-teman. Bagus sekali. Ah, ini apa teman-teman? Ayo kita bisikan saja langsung. Wow, ada kura-kura teman-teman. Kura-kura radiata atau lebih dikenal dengan nama sakake merupakan spesies yang relatif besar di Pulau Madagaskar. Spesies ini dianggap kebanyakan orang sebagai satu-satunya spesies yang terindah di antara spesies kura-kura darat lainnya. Wih, kura-kuranya sangat besar sekali teman-teman. Wih, sangat keren. Ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Mukanya mengesalkan sekali teman-teman. Kita langsung saja ke sini. Lagi teman-teman. Sifat dari Hagiwagi ketika mode membunuh ini menjadi monster yang haus darah. Giginya yang tajam yang pada awalnya senyum Pepsodent menjadi wih, warnanya hijau dan oranye. Tangannya panjang sekali teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Mantul. Ya teman-teman, ini mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Wah, banyak sekali hewan di sini teman-teman. Oke, ini bisa teman-teman langsung mainkan. Mari kita bawa pulang dulu teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman. Salam wadidaw. Dadah.